minum terus agak dance kan. Tiba-tiba dia nyamperin kan. Iya. Minta tukar nomor handphone ya udah. Terus lanjut WhatsApp. Terus besoknya dia ngajak ketemu. Kita ketemu. Nah, kita ketemu di Jakarta Pusat ya udah dari situ berlanjut sampai kita bisa Audio Jungle. Menceritakan pengalamannya, menceritakan perjalanan hidupnya, menceritakan tentang seksnya, bisa langsung DM di Instagram kita @mukegile.channel. Oke, jangan lupa buat kalian di like, comment, dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di Mukegile Channel. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Siapa? Gue speechless sih sama dia. Agak speechless di mana gitu. Kayak oke, langsung aja kita kenalan sama siapa nih Kak? Kenalan, namanya siapa? Putri. Kak Putri. Kak Putri ini tadi kita sempet ngobrol-ngobrol sedikit. Dia pacaran sama gue ya. Ya. Tapi kesibukan sehari-hari apa sih, Kak? Kerja. Kerja di office. Oh, office, di office. Satu kantor lah di Jakarta ya. Nih, kok bisa Kak pacaran sama gue? Kamu sih ketemu di bar ya? Oh, ketemu di bar. Sama ke bar di Jakarta, Jakarta Selatan. Ah, suka minum juga? Ya. Saya juga suka sih. Terus, curhat tuh. Ih, andal anjir. Gimana anjir? Enggak, dia bohong dia, Kak. Emang dia suka menjatuhkan saya gitu. Nanti saya wewe gitu, padahal enggak. Nah, terus kenapa bisa pincut sama bule tuh? Awalnya kayak gimana? Sama tuh kita ketemu di klub ya, terus gak lama aku minum terus agak dance gitu kan. Tiba-tiba dia nyamperin kan, minta tukar nomor handphone ya udah. Terus lanjut WhatsApp, terus besoknya dia ngajak ketemu. Kita ketemu, nah, kita ketemu di Jakarta Pusat ya udah dari situ berlanjut sampai kita bisa bareng. Kalau bulenya itu bule mana nih Pak? Inggris. Oh, Inggris. Dia menetap di sini apa dia liburan ke sini? Kemudian dia pebisnis ya. Oh, pebisnis. Yes. Oke. Okay. Jadi datang 3 bulan, terus balik lagi ke negara. Oh gitu. Tapi stay di sini 3 bulan? Iya. Oke. Okay. Nah, terus gimana nih caranya buat narik perhatian bule ini? Gak ada sih sebenarnya ya. Gak ada. Yang penting bisa komunikasi aja sih ya intinya ya. Komunikasinya ya. Kalau kita gak bisa ngomong, dia juga percuma juga. Dia, kita mau komunikasi sama dia juga bingung ya. Oke. Tapi banyak kenalan bule? Banyak sih. Banyak? Ya. Gitu. Nggak ada niatan buat bagi saya satu. Boleh. Jangan aja. Aku sih. Ngomong-ngomong bule. Bule kan identik atau terkenal sama yang gede nih. Ya. Gede panjang nih katanya. Kan sih belum pernah lihat nih. Menurut kakak bener gak sih mitosnya? Bener sih. Bener ya. Benar. Oh, gitu. Yang berempat ayam lah. Bedanya Indonesia sama bulat kamu sih? Dari size-nya. Dari size-nya. Itu benar-benar gede gitu lah. Panjang sih. Iya, panjang. Soalnya yang aku dapat ya, kalau orang Indonesia tuh ya benar-benar yang kecil banget. Ya ampun. Dan kalau aku ketemu sama orang bule, aku dapat yang wow. Bener-bener beda gitu ya. Jadi pas aku sama coba sama orang Indonesia aku udah gak ada rasa karena kita udah coba yang gede kan. Aduh, sama orang Indonesia tuh kita paksa desa-desa aja. Jadi kadang gak ada rasa ya, cuma gitu. Soalnya wanita itu pintar menyembunyikan ya kan. Jadi lu mau bilang enak kalau dia mau percaya enak juga ya, percaya aja enak kok lu enak. Kalau kagak kan karena gak ada rasa sama sekali. Oh, jadi kamu udah pernah nyamuk bule? Udah. Sama berapa bule nih Kak, kira-kira? Aku? Dari aku sebut negaranya ya? Boleh. Aku pernah sama orang Jerman. Sama orang Inggris. Sama orang... Dia bukan ini sih, masuk Asia. Bukan Asia? Asia. Oh, Asia sih gak sih kalau... apa? Dubai? Masuk Arab ya?
Asia, Asia. Asia masih Asia. Tapi Arab enggak sih? Arab, 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 Arab. Ah, ya udah itu gitu enggak pernah aku pernah sama Arab lah. Aku pernah sama orang Dubai. Enggak pernah sama orang Brasil ya. Oh, Brasil. Lebih ke banyak ke Eropa ya. Iya, negara Eropa itu. Oke. Duh, jadi ngilu saya nih. Nyoba satu. Jangan terobe. Enggak ya? Enggak. Ya, doang kan kita elastis. Oh, kita elastis. Penasaran sih, ada rasa pengen gitu. Nggak ada, coba ketagihan. Masih sih, ah, udah red, kata yang gede. Tapi emang orang bule tuh sukanya kulit-kulit kayak kita gak? Iya. Yang dia doang kali, bukan kita. Ih, yang gelap-gelap gitu. Yang gelap-gelap gitu. Jangan salah, gue inceran bule lo. Gila lo. Ya kan, bener kan? Bule emang nggak mandang kalau kamu punya payudara besar, mungkin nggak. Yang penting tuh intinya apa? Skillnya. Skill gue ada, dapet pulen gitu. Iya. Mungkin bisa goyang ya. Iya. Bisa goyang. Eh, kenapa itu kameramen ketawa-tawa itu? Kenapa itu? Lah, sekarang mah apa namanya ya? Faktanya aja ya. Iya. Faktanya aja kan. Enggak mandang fisik bule mah ya. Cuan kenceng gak sih kalau bule? Kalau bule tau. Tapi ya, banyak yang sama aku sih semua lancar. Bukan ada lancar. Nah, kalau bule itu tipe kalau pelit atau enggak sih? Dari lagi sih. Tapi ya, yang aku dapat sih enggak pelit. Royal. Tapi dia tuh tipe kalau take and give enggak sih, Kak? Dia mau ngasih tapi iya, dia harus dapat nih. Iya. Kayak gitu juga. Oh, coba. Okay, okay. Yang aku dapat ya. Oh. Aku enggak mau bilang kebanyakan karena kan aku enggak tahu orang di luar sana dia. Yang aku dapat iya. Take and give pasti ada take and give ya. Dia ngasih. Aku juga. Mending dia puas. Anda puas? Enggak. Apa sih buat istilahnya? Anda puas, kami segan. Nah, yeah. Om senang, om puas. Om senang, om bayar. Oh iya betul, om senang, om bayar. Itu dia kata-kata yang menemukan. Ya namanya hidup di Jakarta ya kan, keras gitu kan. Istilahnya lu kalau kayak gitu gak makan kan? Iya. Iya kan? Tapi gak semua sih harus kayak gitu. Iya sih. Gak semua harus dengan ewong gitu, enggak. Tapi kalau temen-temen minum gitu kan? Iya aku. Oh minum. Karena gak semua aku temenin tuh aku temenin tidur juga. Oh enggak. Aku temenin minum, temenin makan, ya gitu. Kayak cuma ketemuan aja lah. Iya, ketemu aja. Tapi dia dapat. Kakak dapat. Dapat? Aku dapat. Tapi orang gak pernah percaya selalu ngomong kami pakai ewong. Oh. Karena enggak selalu enggak. Aku bisa dapat sejuta sekali temenin. Sekali temenin ya? Minum. Oke. Enak ya? Temenin minum, mabok, enak. Ya. Duit. Dapat enak, dapat duit. Iya. Ajak-ajak lah, Kak. Ih. Ajak-ajak dong. Cuman bingungnya nih ya, permasalahan ini, Kak. Inti masalahnya. Gue gak bisa bahasa Inggris. Gimana tuh? Yes, no, aja. Masuk, yes. Iya, yes, no. Ya, sit down, iya duduk ya. Celentang udah deprok banget. Itu di komunikasi sih yang bahasa komunikasi. Kenapa lu bisa ini, Kak? Lancar gitu. Belajar ya. Sama mungkin lingkungan juga enggak? Mungkin. Karena udah terbiasa ketemu yang kayak gitu ya. Benar sih, emang enggak sembarangan juga kan. Abis itu gue mau modal nekat aja sih sebenarnya. Modal nekat. Ya. Di sini ngerantau atau gimana, Kak? Ngerantau. Ikut orang apa? Sendiri. Oh, sendiri. Oke. Gitu. Gue salut sih sama ngerantau tuh kayak lu bisa lu jauh dari keluarga, jauh dari saudara, iya, ke tempat orang gitu. Kan kita apa ya? Makanya kita datang jauh-jauh ya. Datang jauh-jauh. Ya udah harus bisa. Oke. Dan harus berusaha gimana caranya. Kalau di Jakarta kita nggak keluar, boleh nggak makan ini? Oh iya sih, karena apapun harus jadi uang. Oke, betul sih. Nah, perbedaannya orang rantauan sama orang pribuminya tuh kayak gue pribuminya lah ya, kak, misalnya ngasih di Betawi, Jakarta gitu kan. Bedanya apa ya, mungkin agak manis kali ya. Beda sama orang rantauan ini ya, lebih keras ya. Keras ya, ya gue keras banget sih orang rantauan ya. 90% rata-rata kayak gitu kan? Iya. Freelance. Iya. Nah, sambil gitu ya. Iya, itu betul juga sih.
Nih, karena orang timur ya. Kenapa nggak coba sama orang timur? Nggak suka, enggak. Kok kita kebalikan sih kak? Gua suka buat orang timur. Bukan cuma aku lebih ke yang impor itu. Oh, gue lebih suka orang timur. Kenapa? Kayaknya kayak gue suka cowok-cowok yang hitam gitu. Gitu kayak nama manis gitu. Gue suka banget kayak gitu. Gue juga pernah deket sama orang apa sih ini? Enteter, dia orang timur juga, orang hitam gitu juga. Gue suka sama dia gitu. Lebih beringas lah gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Beda kan sama orang Jawa itu. Iya kan? Bener kan? Belum pernah nyoba. Tapi temanku banyak. Katanya beringas. Aku nggak ngerti beringas dalam hal apa. Katanya kan belum nyobain juga nih. Nyoba. Pengen sih sebenarnya. Ih, berisik handphonenya. Bunyi-bunyi. Silent dulu ya. Oke nih kak, kalau buat hubungan seks nih, lebih suka sama bule apa enggak? Bule. Kenapa? Bedanya apa? Lebih romantis sih. Romantisnya tuh dalam bentuk apa? Ya, cara dia main itu lebih halus. Oh, pasti sih. Karena perempuan kan butuh. Iya. Butuh apa ya di sayang-sayang gitu. Oh, bule kayak gitu ya. Bukannya bule yang beringas gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Dari banget. Cara dia nge-treat mungkin ya? Iya. Iya, pasti ya. Itu romantis banget. Oke. Kok bisa gitu? Bisa gue gak dapet bule gitu ya? Dapet. Nanti dapet. Tuh gimana ya, sesuai ini sih kak, kayak lingkungan enggak sih? Enggak juga. Kan sekarang banyak aplikasi. Aplikasi ya? Tapi kamu main juga deh aplikasi? Ya, aku main. Nyari bule? Iya. Oh, iya. Mungkin emang kakak seleranya kesana kali ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kalau mau nikah nih, pasti kan pengen nikah kan? Ya. Ya kan? Kedepannya pengen nikah nih. Lebih pilih orang sini apa bule? Bule. Tetep bule. Tetep. Nah kalau bule ini nyari yang kaya enggak sih? Kaya enggak juga sih. Karena mata uang mereka itu udah gede kan? Oh iya sih. Beda ya? Iya. Di dia biasa aja kita masuk aja gitu ya. Iya, dia biasa aja. Dia kerja misalnya dia kerja di restoran, tapi kalau dia ke Indonesia dia banyak duit. Oh gitu. Karena mata uangnya gede. Jadi enggak? Ya, kayak gitu. Nah, kalau kakak nemenin minum, apa nemenin makan, sama tidur nih. Beda enggak sih dikasih duitnya? Beda dong. Oh, beda. Iya. Kan enggak mungkin sama. Kan harus deal-dealan dulu. Iya. Oh, harus kompromi dulu ya. Jangan sampai nanti rugi kan? Iya. Kakak yang minta apa emang dia yang ngasih? Aku gak pernah ngatakin tapi mereka selalu ngasih. Oh gitu. Pengertian ya jatuhnya ya. Karena kan dia udah puas. Oh ya. Udah dapet apa aja nih kak? Dari bule itu kak? Dari rupanya. Lebih ke cuan sih. Lebih ke cuan. Karena kalau barang aku gak cuan. Gak terlalu suka sama barangnya. Oke. Ini duit. Oke, ada question nih yang kita akan bentar ya. Apa tuh? Ada pertanyaan-pertanyaan seputar selangkangan lah. Oke, ini kayak ada question buat kamu nih. Pagi hari atau malam hari? Pagi. Pagi, kenapa pagi? Biar enak aja. Enak aja, melek mata kayaknya dipakai enak gitu ya. Iya. Jadi pajar gitu iya. Ya. Jadi pagi-pagi udah seger aja tuh. Kan tinggal mandi ya. Iya, betul. Lurus apa bengkok nih kak? Kayaknya aku pengen nyoba yang bengkok deh, penasaran lah. Oh, belum pernah yang nyoba bengkok? Belum. Iya, adanya yang panjang dan lurus. Mau aku callingin gak yang bengkok? Boleh, punya nih yang bengkok nih. Boleh. Ada fotonya nih. Oke, India pengen nyobain bengkok ya? Iya. Bule gak ada yang bengkok emang? Aku belum periksa semuanya. Oh, belum periksa semua. Yang seketemunya kakak? Enggak, belum. Oh, belum. Tegak gitu ya? Iya. Tapi panjang ya? Saya penasaran gue. Mantap. Kecil panjang atau gede banget? Mending gede banget ya. Gede banget. Gimana sih kak? Lebih blek gitu, lebih awet ya?
lebih mentok gitu kali ya. Iya, karena kalau udah pernah nyoba yang gede terus nyoba yang kecil aku udah nggak ada rasa, nggak ada feel. Oh benar, jadi udah biasa aja. Oh gitu. Terus itu menurut aku ya yang aku rasa. Nah dia kan gede nih, dibentokin sampai habis gitu nggak sakit kan? Sakit-sakit lagi tuh. Wah, ini sakit-sakit lagi dong. Jadi ngilu anjing. Terus santai apa posesif kak? Dalam hal apa dulu? Dalam hal ya hubungan seks. Agresif kan? Agresif. Lebih suka yang agresif. Kenapa? Enak aja, gerusak-gerusak. Ini gerusak-gerusak anjir, binal juga nih kayaknya nih. Tapi emang iya sih. Iya. Gue lebih suka yang kayak dipecut gitu gak sih? Iya. Iya, lebih binal gitu. Iya. Pak, iya. Itu gue suka kayak gitu. Kalau yang kayak cuma main gitu aja. Yang biasa aja kayak bosan yang gitu, iya. Kurang ada apa ya? Kurang ada gairahnya. Iya, betul. Oke, next. Kakak agresif atau pasif? Agresif. Agresif. Emang harus agresif sih. Biar dapat klimaksnya lah ya. Iya. Agresif agresif. Iya, betul. Di atas atau di bawah? Aku sebenarnya di atas. Di atas. Kenapa tuh? Nah, lebih apa ya, lebih full gitu gak sih? Iya, iya, masuk-masuk semua kan? Iya, trendul banget, anjir. Apalagi gede. Iya, mentok banget ya. Tapi pernah gak sih kak sama bule squirting? Kakak mau squirting? Pernah ya. Yang sampai kayak kencing gitu. Iya, aku pernah, dan aku kaget. Masa? Iya. Awalnya kaget tuh karena belum pernah. Iya, katanya udah tenang aja, aku udah biasa. Oh udah biasa. Ya, kencing gitu kan? Iya. Iya. Aslinya pengen kencing. Tapi bukan air kencing. Tapi bukan air kencing. Karena ada baunya. Oh iya. Kalau kencing kan opol jatuhnya. Iya. Mesinnya. Ya. Ini enggak kan? Oh iya. Oke, next. Depan atau belakang kak? Belakang kan? Belakang. Kakak udah pernah belakang belum sih? Enggak. Oh belum. Ya, aku mau dia di belakang. Oh, doggy gitu. Iya. Emang enak sih itu. Apalagi kalau aku nyoba. Hah? Aku belum pernah nyoba. Anak. Kalau mami juga belum pernah. Takut. Takutnya katanya meriang ya. Katanya. Katanya itu juga. Oke, terakhir nih ya, Kak. Apa diisep apa dijilat? Dijilat. Dijilat. Ya. Lebih jelek kira aja ya kan? Tapi emang endul sih gitu. Iya. Ya sih? Kayak di apa ya? Setidaknya kayak dia nge-treat kita gak sih? Sampai berulang gitu. Iya. Iya kan? Iya. Beda rasanya ya. Oke. Thank you banget Tika udah mau hadir kesini, udah mau ngobrol bareng aku nih. Semoga apa ya? Langgeng lah sama si bule nih. Amin. Jangan lupa dah kenalin atu aja. Siap. Ya sih. Pasti. Kan penasaran nih. Ya. Capek mau orang Indo mulu ya, udah satunya batin ya kan. Ya. Yang kedua ya begitulah ya, ya kan. Iya, tipis gitu ya, ya. Ya kan. Gue juga pengen nyari tebel kan. Oke, buat kalian semua nih yang mau ikut podcast bisa langsung DM di Instagram kita @mukegile.channel. Langsung DM aja, langsung dibales kok. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya di Mukegile Channel. Bye.